Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang YouTube, selamat siang sahabat mancing. Hari ini tepatnya 4 Juni 2021. Pagi tadi saya dapat paket, ada paket datang ya ke rumah dan pengen tahu sobat apa paketnya. Oke, kita langsung aja lihat paketnya ya. Oke, ini dia paketnya. Di sini packingnya dari kardus ya, dan sama kurirnya kayaknya kurang ini nih, kurang rapi. Soalnya kenapa? Di sini bengkok ya, kayaknya bekas tertindih-tindih nih. Oke deh, semoga aja dalamnya nggak kenapa-napa ya. Oke, kita buka dulu. Susah juga, kita cara barbar aja lah. Jadi packingnya ini cuma sama ini aja ya, plastik bubble aja, nggak ada packing lainnya lagi. Oke, ini dia. Sobat pasti sudah tahu apa isinya ya. Oke. Nah, di sini juga ada paket lainnya. Bentar, ini kita buka dulu deh. Senar leader dari Relix Nusantara ya, Samar. Terus dari ini ada juga senar leadernya yang dari Hammerhead, Bokayo. Wah, kayaknya ada isinya nih. Kosong. Oke, nggak apa-apa. Kirain tadinya dapat bonus gitu Bokayo filenya ya. Ternyata enggak. Oh iya, ini ada satu lagi paketnya. Nah, tapi ini kita nggak akan buka sekarang. Karena untuk hari ini khusus kita unboxing joran dulu ya. Oke, kita lanjut. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Agar channel kami bisa lebih maju lagi. Dan untuk admin-adminnya juga bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-kontennya ya. Oke sobat, kita lanjut ya. Ini kita singkirkan dulu. Simpan situ. Oke sobat, kita langsung unboxing aja ya. Masih penasaran kan ini joran apa? Oke, kita langsung buka aja ya. Semoga aja dalamnya nggak patah ya. Soalnya tadi kayaknya bengkok nih dari packingnya nih. Oh iya, buat kurirnya nih, buat ekspedisinya agar lebih berhati-hati lagi nih. Agak keras nih sobat. Semoga aja nggak kenapa-napa ya. Aduh, ngeri juga nih saya. Mana pakai kardus lagi nih ya pipanya. Oke. Oke. Kayaknya enggak kenapa-napa nih. Alhamdulillah ya. Oke sobat, ini dia jarannya, masih dari Daido. Kalau kemarin saya unboxing Trisula ya. Dan kalau yang ini sih dari Daido, tapi yang Poseidon ya. Oke, pengen tahu isinya seperti apa, jorannya seperti apa?
Kita langsung buka aja. Semoga. Oh iya, ini dia. Bagus sih. Gak bisa dibuka. Iya, kalau yang supersonik ini bisa dibuka nih. Ini dari Holo Carbon ya. Kalau season 2 nya nih, dari season bawahnya. Kita lihat season atasnya aja. Semoga aja gak patah ya. Aman. Udah ngeri saya. Lihat ini tadi bengkok banget soalnya. Bagus sih. Oke. Oke, untuk yang pertama kita review dari season atasnya ya. Kalau ini dari blank carbon ya. Solid carbon, maaf. Nah, yang spesial dari Daido itu dikarenakan produk Indonesia ya. Di sini selalu menyertakan logo Indonesia. Bendera Indonesia. Dan di sini ada Lake Kicking Rod. Harus bangga sebagai orang Indonesia memakai produk-produk dari Indonesia ya. Joran juga boleh lah. Karena nggak kalah kok dari joran-joran impor juga. Oh iya. Untuk ring guide-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ring guide. Oke. Ring guide-nya ini udah Fuji ya. Sudah Fuji. Untuk warnanya di sini Black Dog ya. Warna dari corannya itu Black Dog. Di sini juga tertulis Power Solid Carbon sama di sini Fuji Original Fuji Guide ya. Fuji Guide udah semuanya. Jadi udah semuanya ini ring guide-nya udah Fuji. Oke. Mantap. Oke, kita lanjut ke section 2-nya atau section bagian ini nih, section bawahnya. Kalau bagian bawahnya ini dia dari carbon hollow ya. Bukan solid. Tapi tebal sih dia, tebal banget, bisa dilihat di sini. Ntar kita lebih jelasnya kita zooming ya. Di sini tertulis Poseidon Turnamen Pro Series. Di sini masih menggunakan busa Eva, tapi sudah ada motifnya ya, motif kamu lah. Oh iya, untuk reel setnya. Untuk reel setnya ini dia bukan Fuji ya. Karena di sini dalam Daido Poseidon ini dia masih memakai plastik. Tapi plastik solid sih, kuat banget, bagus kayaknya. Di sini juga aluminium ya. Kulung aluminium plus sama ini nih, karbon. Oh iya. Terus kita ke spesifikasinya. Di sini tertulis DPT apa ya? DPT. Ya gitulah. Oh, mungkin ini ada ininya ya. 2 in V, 6 in. Panjangnya, untuk panjang dari rod keseluruhannya ini adalah 180 cm ya. PE-nya itu PE 2 sampai 4. Untuk lurur maksimumnya itu 240 gram. Sama kekuatannya itu max powernya ya 20 kg. Untuk lebih jelasnya silakan sobat lihat di versi zoomingnya ya. We'll be right back.
dan unboxing singkat dari saya. Untuk lebih jelasnya, sobat bisa lihat-lihat lagi di bagian spesifikasi. Dan insya Allah ntar kalau nggak ada halangan hari Minggu langsung saya tes turun ya. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe juga silahkan subscribe ya. Dan buat sahabat-sahabat channel Waktu Luang, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa untuk selalu like dan komentar di video-video kami ya. Oke sahabat, jangan lupa untuk selalu like, komentar, dan subscribe yang belum subscribe channel kami. Dan akhir kata, terima kasih dan salam Waktu Luang. Terima kasih ya.